Football Lovers, seperti biasa kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Jadwal jam tayang Liga 2 Indonesia 2021 yang kembali bergulir pada Selasa 22 hingga 25 November 2021. Satu di antara laga yang sangat menentukan adalah Ran Cilegon FC yang akan berhadapan dengan Badak Lampung. Ran Cilegon FC mengincar kemenangan demi menjaga asa lolos babak 8 besar yang telah di depan mata. Ran Cilegon FC sementara ini menempati peringkat kedua dan bersaing sengit dengan Persekat dan juga Perserang. Pada laga pekan sebelumnya, Ran Cilegon FC berhasil meraih kemenangan atas Perserang dengan skor akhir 2-1. Sementara bagi Badak Lampung FC juga sangat penting. Badak Lampung membutuhkan kemenangan lantaran saat ini berada di zona degradasi. Pada pekan sebelumnya, Badak Lampung FC berhasil meraih kekalahan dari Dewa United dengan skor 3-1. Partai Ran Cilegon FC kontra Badak Lampung akan dihelat di Stadion Madya Gelora Bung Karno pada Selasa 23 November pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pertandingan matchday ke-9 di grup A, B, C, dan D akan digelar hingga 25 November mendatang. Saksikan sejumlah pertandingan sengit Liga 2 live di Indosiar, O Channel, atau melalui streamingvideo.com. Berikut jadwal Liga 2 Indonesia 2021. Pada Senin 22 November, dari Grup A, pada pukul 15.15 ada Persekat versus Perserang Serang. Lalu ada PSMS Medan versus PSPS Riau. Kemudian pukul 20.30 ada Muba Babel United versus Semen Padang. Pada Selasa 23 November, dari Grup A, pukul 18.30 ada KS Tiga Naga versus Sriwijaya FC. Di Grup B, pada pukul 15.15 ada Badak Lampung versus Ran Cilegon FC yang akan berlangsung di Stadion Madya Gelora Bung Karno. Lalu dilanjut pada pukul 20.30 ada PSKC versus Martapura Dewa United. Di grup C, pukul 15.15 ada PSCF Cilacap versus Persijap Jepara. Lalu lanjut pada pukul 18.15 ada Hizbul Watan versus Persis Solo. Pada Rabu 24 November, dari grup C, pukul 18.15 ada PSIM Yogyakarta versus PSG Pati. Dari grup D, pada pukul 15.15 ada Persiba versus Persewa Ropet. Pada Kamis 25 November, pukul 15.15 ada PSBS versus Sulut United. Lanjut pada pukul 18.15 ada Kalteng Putra versus Mitra Kukar.